takut nak kahwin jat. Jangan takut. Kenapa nak takut kahwin? Kenapa? Kalau takut kahwin, jangan buat pinjaman. Kahwin apa yang ada je. Okey? Perempuan, janganlah buat pinjaman untuk perkahwinan. Kalau lelaki tu nak buat pinjaman, biarlah atas nama dia. Sebab dia memang selayaknya buat pinjaman untuk wanita. Untuk meminang awak. Tapi kalau untuk awak buat pinjaman, tak payah. Kalau awak sama-sama cinta, tak nak beban-beban, make sure you kahwin tu kena ada hantaran. Jangan tak ada hantaran pula. Tak best lah kalau tak ada hantaran. Kena ada hantaran. Alah Kak Sajak, susah nak move on kalau hati dah sayang. Ingatlah benda yang dia buat kau yang benda jahat. Kalau kau fikir yang sweet, kau sayanglah. Cuba kau fikir yang dia buat kau macam mana. Dia pukul kau ke? Dia hentam kau ke? Dia lenjan kau ke? Dia pelahak harta-harta kau ke? Keluarlah dendam tu. Jadi aku benci kat dia. Ini kau cerita, kau pun memikirkan tentang dia bagi kau belajar roti canai, teh tarik. Memanglah sweet dia nampak. Kau nampaklah tu. Saja macam tu. Sajat, kalau nak move on, Sajat akan fikir yang dia, apa yang dia buat kat Sajat. Tu je. Boleh kita move on. Barulah kita ni rasa macam, ya aku tak boleh dengan dia. Memanglah dia pernah buat baik dengan kita. Tapi kalau dia dah... Apa warna rambut tu, Jap boleh bagi tahu. Jap, bosan cakap bahasa broken ni. Sembanglah lain. Itu Jap fikir salah. Kita kena fikir salah dia. Dan kau dia pukul kau, dia hentak kau, penyapu semua dan ni. Tapi dia baik. Dia tak pernah buat macam ni. Dia dah lain ni. Dulu tak pernah macam ni. Itu dulu memanglah. Sekarang dia dah hempuk kau dengan ni. Dengan apa tu? Kepala tali pinggang. Takkan kau nak fikirkan sweet kau yang dulu dia manja kau roti canai. Kau kena lah ingat apa yang dia pukul kau sekarang. Kan? Sajat pernah ke laki pukul Jat? Bagi tips survive macam Sajat. Tips I untuk survive. I redah je. Itu tips I. Bagi I, bila you redah, baru you tahu. Selagi you tak redah, you takkan survive. Survive ni ada dua benda. Berani tak berani je. Kalau you cakap survive tu, you kena berani. Boleh survive. Even our insurance does it. Insurance might charge it. What does it please charge?